So pada hari ini saya membuat penyerahan iaitu sebanyak 28 MPV baru Honda Civic 1.8 yang digunakan untuk 6 daerah dan juga unit pelancong. So dalam hal ini memang MPV menjadi satu kenderaan yang penting, terutamanya dalam mencegah jenayah dan juga mementerah jenayah. Sebab MPV yang kita ada pun dah lama. Jadi kita dapati bahawa dengan adanya MPV baru ni, kalau adanya insiden kejar-mengejar, kita boleh kejar dengan cepatlah kan. Jadi kita amat berharap sangatlah kita punya pegawai dan juga anggota yang ditugaskan di MPV ini dapat melaksanakan tugas dengan lebih efisien dan lancar. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasihlah kepada pucuk pimpinan PDRM dan juga Kerajaan Malaysia yang telah memperuntukkan kenderaan baru ini untuk kita menjalankan tugas kita di lapangan. Jadi insyaAllah dengan kereta yang baru ini, kita akan bertekad untuk lebih giat lagi ataupun lebih rajin lagi untuk melaksanakan tugas dalam usaha untuk membenterah dan mencegah jenayah di Kuala Lumpur, insyaAllah. Sebenarnya nak kata penambahan ataupun nak kata penggantian ni, kita katakan dua-dua sekali lah. Dua-dua sekali. Iaitu kalau kita lihat, ianya lebih kepada penggantian lah. Sebab ada MPV yang kita ada sebelum ini dipati rosak ataupun dilupuskan. Jadi dengan adanya MPV baru ni, ianya sebagai penggantian kepada MPV yang telah rosak, yang telah dilupuskan.